Alhamdulillah Liga Sumatra yang round pertama sudah terlaksana dengan baik. Jepit namanya ya. Ah, ini dia, Bang. Belakang. Oh, siap. Oh, mantap ya. Sandal jepit. Oh. Terima kasih ya, Bang. Berapa nih yang ikut? Berapa ikan mau ikut? Wah, saya belum tahu nih, Bang. Lagi pilih-pilih ini, Bang. Oh, dipilih dulu. Oke, okay, siap. Terima kasih ya. Terima kasih, Bang. Ini dari luar kota atau Pekanbaru nih? Pekanbaru. Pekanbaru nih, Bang. Pekanbaru. Banyak nih yang turun ya. 100. Wih. Thank you.
Kickoff. Thank you.
ini agak riskan nih. Kalau boleh tahu nih, menang di Grand Champion di kategori kelas apa nih, Bang? Kita kebetulan BOD-nya itu di Giant 1, Halmon 1. Oh, itu? Terus tadi kita lihat tadi ada megang Grand Champion tuh di juara umum, Bang. Jadi, oh, juara umum ya? Dari keseluruhan poin yang kami dapat itu dikumpulkan, kamilah juara umum atau Grand Champion. Wah, keren-keren. Kita membawa ikan sejumlah 73 ekor. 73 ekor ya? Jadi ada dua kelas, kita itu hat-trick. Hat-trick? Nah, hat-trick itu di kelas Halmon Butterfly sama Halmon Leg Solid. Oke, Bang. Oke. Jadi ini untuk selanjutnya di Jambi turun jage? Turun juga? Insya Allah kita akan. Oke. Sukses selalu, Bang Yudi. Ya, terima kasih banyak waktunya, Bang Yudi. Iya, Bang. Yudi Betamatic. Bang Yudi! Dari mana nih? Dari Siak Beta Community. Wah. Oke, okay, langsung. Mari sini. Monggo. Alhamdulillah, Liga Sumatra yang pertama sudah terlaksana dengan sukses. Dengan jumlah peserta 797 ekor ikan dan 80 orang. Untuk kategori yang diperlombakan di setiap round itu ada 80 kategori. Dan
poin yang diperebutkan setiap round itu maksimal untuk per peserta itu 200 poin. Round ini berjalan 5 ronde. Ronde pertama di Pekanbaru, ronde kedua di Padang, ronde ketiga di Medan, ronde keempat di Jambi, dan kembali lagi ke Pekanbaru dengan finalnya itu kita laksanakan dengan acara sanction. Sanction itu adalah acara kontes ikan cupang hias yang kita daftarkan langsung ke IBC pusat yang berada di Kanada. Nah, itu di dalam final round itu poin akan kita buka sebesar-besarnya, dan itu akan menjadi ronde yang sangat menentukan bagi peserta untuk mendapatkan sebuah medali emas. Memang terbuat dari emas 22 karat. Sangat disayangkan kalau mereka tidak mengikuti satu ronde, mereka akan kehilangan poin dari ronde tersebut. Karena syarat mutlaknya untuk bisa masuk ke IBC Kanada itu harus semua ronde itu diikutin ya? Diikuti setiap rondenya. Dan setiap daerah itu ada perwakilan yang akan membawa ikan-ikan dari daerah tersebut untuk mengikuti di round-round yang di luar kota. Seperti itu. Ya, ronde terakhir itu eventnya kita daftarkan ke IBC. Dan jurinya itu ada perwakilan dari beberapa negara. Jadi dia kemenangannya tuh memang dinilai langsung dari IBC ya. Perwakilan dari beberapa negara untuk berarti ini prestis banget ya untuk yang final itu ya. Bang Alim. Sayang sekali kalau tidak diikuti. Iya. Oke, Bang Alim, terima kasih Bang Alim untuk waktunya. Sukses selalu acaranya Bang Alim. Sukses. Semoga sukses sampai acara puncaknya nanti. Amin. Terima kasih Bang Alim. Kita semua. Ya, makasih Bang Alim. Yo. Waktunya.